Hai. Welcome back to my channel. Saya Zainaji. Kira nonton ada satu video yang luar biasa nih kemarin terjadi di Medan. Jadi Alan Walker ke Medan dan ke sekolah Al-Azhar terus melakukan kolaborasi. Nah, gue belum nonton videonya. Gue sempat lihat ada thumbnail dan kita mau nonton itu. Karena memang si siapa ya? Si Al-Azhar nih ada gurunya kan. Gue dapat namanya itu sebentar. Tri Adinata, koreksi kalau gue salah. Dan ini sering muncul tuh, suka FYP tuh kalau lagi scroll-scroll apa ya TikTok atau Instagram atau bahkan di shortnya YouTube itu suka muncul nih si guru ini nih nyanyikan lagu-lagu, salah satunya lagu-lagunya Alan Walker yang suka di cover sama anak muridnya. Jadi belajar musik tapi pintarnya si guru ini adalah menggunakan lagu-lagu yang lagi tren. Jadi akhirnya si murid-muridnya juga seneng gitu kan, nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang lagi happening sekarang gitu. Jadi keren sih guru ini. Gue rasa dia adalah guru favorit mungkin di sana ya, sama murid-muridnya banyak disukai. Dan akhirnya Alan Walker menemui ke sana. Kita tonton ini ya, kita tonton nih. Karena mereka nyanyi loh. Kita langsung jump. Let's go. Oke. SMA Al-Azhar Medan. Okay. In your eyes. Holland. What the heck is that? Wah, ini ceweknya, bentar-bentar, ada namanya nih, Keisha ya? Keisha, ya, Al-Azhar student. Al-Azhar Medan. Pitch-nya oke loh, pitch control-nya oke loh. Tadi ada falset-falsetnya juga. Wow. Wah, keren guru musiknya. Ini kalau diasah terus, makin bagus nih Keisha. Suaranya bagus loh. Kita coba lihat. Dia punya apa lagi nih? Kita udah lihat range-nya agak lumayan bagus. Tapi apakah ada range yang lebih lebar lagi dari tadi? Dari yang tadi? Oh, different voice. Ini ada rendahnya loh, cuy. Alan terlihat enjoy banget ya dengan, kamu kayak siapa kan namanya? Kamu keren loh. Benar-benar pitch-nya kejaga banget lah. Tonasinya oke semuanya. Vokalnya juga bagus loh. Oh man. Bahagia banget kali ya. Gimana rasanya nyanyi depan Alan Walker lagunya? Ini tuh lagunya. Setahu gue Mama Gigi sama Raffi Ahmad kolaborasi waktu itu In Your Eyes. Gue suka, sumpah lagu ini tuh enak banget, sumpah. Aneh kalau lu gak suka lagu ini. Lu coba ada cek lagunya. Ini Mama Gigi, Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad dengan Alan Walker kolaborasi mereka. Waktu pertama denger itu gue benar-benar langsung jatuh cinta. Karena emang ya salah satu kemahirannya Alan Walker ya, menciptakan lagu yang catchy, yang dia pernah bilang, gue kalau bikin lagu tuh yang sederhana aja, dari notasi-notasi yang sederhana. Kenapa? Akan mudah diingat oleh orang, dan itu terjadi. Simple nada-nadanya, tapi rasanya tidak sesimpel itu, cuy. In Your Eyes, coba cek deh. Dan
Si siapa? Si ya Keisha, Keisha. Ini suaranya jauh lebih tinggi dari versi Mama Gigi. Dia benar-benar dikeluarkan suara tinggi nih Keisha. Let's go, let's go. Alam. Wah, gokil lu. Gue gak expect ini keluar lu. Gue gak expect ini keluar. Dia punya high note yang bagus. Pitch yang bagus. Range yang lebar nih anak nih. Cuma, wah, gue gak expect ini akan terjadi lu di akhir. Coba gue mundurin. Wait. Bentar-bentar gue mundurin dikit. Sampai dia tadi kan di awal-awal banyak nunduk ya, mungkin oke, okay, suara bagus banyak gitu kan, setelah denger ini dia langsung menatap si Keisha. Lu harus lihat perubahannya. Dia tadi lebih banyak oke, okay, dia coba menikmati ini suaranya oke, okay, musiknya oke, okay, mungkin gitu kan, tapi begitu si Keisha ngebom dengan suaranya langsung dia gosh, gue juga kaget. Mata Alan Walker langsung lihat. That is crazy. Itu sih goks. No way. Oh. Wah, boleh tuh coba ikut ajang-ajang kompetisi nanti itu. Apa? Indonesian Idol. Fact X Factor, karena wow, powernya gokil tadi. Dan ini dia, wah, masih adek nih, masih aduh, nanti sekolah musik lagi itu suara bisa bombastis banget tuh. Keren loh, di usia muda suaranya udah kayak begitu. Respect Alan aja, respect loh. Alan tadi yang santai langsung mendangak ngelihat Keisha. Well, I think that's it, guys. Al-Azhar Medan, keren. Kalian punya guru yang hebat. Mudah-mudahan banyak nanti lahir seniman-seniman, artis-artis, penyanyi dari sana yang berkualitas. Tidak hanya bisa nyanyi, tapi secara teorikalnya juga bagus. Jadi punya teori-teori yang bagus. Dan akhirnya bisa jadi bisa mengajarkan juga ke yang lain lagi nantinya gitu kan. Karena nggak banyak penyanyi itu otodidak ya, yang secara teori mereka tidak paham ini jenis suara apa, tapi dengan sekolah seperti ini, ada sekolah musik, guru musik seperti Mas Tri tadi, gue rasa ini bisa menambah kualitas dari anak-anak gitu, anak-anak didiknya. Again, congrats. Al-Azhar Medan, keren. Kalian keren. Keren semua. Alan Walker juga thank you sudah datang ke sana. Itu luar biasa. Gue rasa itu jadi hadiah yang luar biasa buat Al-Azhar Medan. Dan mudah-mudahan terus berkarya. Dan masih tetap aja ngonten tuh bagikan supaya bisa menginspirasi guru-guru yang lain bahwa guru musik tuh bisa semenyenangkan itu gitu. Well, I think that's it. Sampai ketemu di video gue lainnya ya. Salam sehat buat lo semua. Is wrap. Bungkus.